Santai, terus. Oke. Saya. Assalamualaikum sobat, ini adalah kegiatan launching vaksinasi COVID-19 untuk guru dan tenaga kependidikan. Panggilan Pak Hamim, nyontelan Pak Hamim. Tingkat TK, MPI, SD, MTs, SMP sekecamatan Ujung Pangka bersama Bupati Gresik. Kursi yang depan Pak Umi. Yang baru. Kemudian nanti baru nyisir yang belakang yang masih basah. Adalah peserta vaksinasi COVID-19. Sudah banyak yang datang nih. Kegiatan ini dilaksanakan di UPT SMP Negeri 13 Gresik atau SMP Negeri 1 Ujung Pangka. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan rahmat, taufik, hidayah serta nikmat berupa kesehatan, sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam acara pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guru dan tenaga pendidik wilayah Kecamatan Ujung Pangka untuk Gresik Baru di UPT SMP Negeri 13 Gresik dengan keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Ibu Wakil Bupati Gresik, yang kami hormati para alim, para ulama, dan terima kasih atas kerawuhan panjenengan. Yang kami hormati Bapak Kasdim, luar biasa Bapak Kasdim, selalu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati, kita banggakan bersama Bapak Ibu sekalian para undangan. Tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Wazali selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Untuk Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan, perlu saya sampaikan, panjenengan hari ini mendapatkan vaksin bukan berarti sampean sudah tebar, bukan berarti setelah nanti disuntik sama Bu Dokter pulang sampean seolah-olah sudah tahan terhadap COVID. Nah, tidak serta-merta sampean itu pegel dengan COVID. Karena vaksin itu merupakan bakteri yang dilemahkan untuk diberikan ke jenengan, dirangsang supaya mendapatkan ketebalan. Oleh karena itu tetap ya, Bapak Ibu menerapkan protokol kesehatan. Ya. Ini ketemu sama siswa,
ya. Sampai hari ini sudah setahun kurang 4 hari ketika pandemi diberikan edaran lembaga harus belajar jarak jauh pada tanggal 13 Maret 2020. Ini luar biasa bu dampaknya, terutama anak-anak yang daring, di mana jaringan itu tidak bisa lancar. Begitu pula kepada orang tua, ini juga menyusahkan bu terkait daring. Kadang-kadang orang tua tidak memahami gadget maupun Android kayak apa untuk mengoperasikan. Ini juga banyak orang tua atau kepala sekolah yang menyampaikan untuk segera dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemarin sudah saya sampaikan pada saat pertemuan, kalau memang awal untuk PTM dimulai awal semester genap ya pada tanggal 4 Januari 2001 kemarin, karena kondisi pada bulan Desember Pak Gojali ya ada perubahan naik, maka rencana untuk PTM pada awal semester genap akhirnya ditangguhkan. Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan vaksinasi massal terhadap Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, ini memberikan motivasi untuk mempersiapkan diri sebelum nanti PTM dilaksanakan. Ya kami mengaturkan buat Bupati, mudah-mudahan nanti kalau memang PTM dilaksanakan, kami harapkan ini juga segera Pak Wajali. Kami terus terang Bapak Ibu, kalau tidak ada rekomendasi dari tim Satgas COVID, kami nggak berani untuk mengizinkan lembaga itu melaksanakan PTM. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik ini bisa memberikan kekuatan pada saat ini untuk menyongsong pelaksanaan nanti program pembelajaran tatap muka yang akan kita mulai. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Guru-guru mari divaksin moro-moro semaput kabeh. Sudah tidak ada, nggih. Lancar semua dan panjenengan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka bersama-sama vaksin untuk seluruh tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Gresik ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ke
Garutnya diberangkat, Garutnya diberangkat. Tante, terus. Oke. Saya. Sekian dari SMP Satu Ujung Pangka launching vaksinasi COVID-19 untuk guru PAUD, TK, SD, SMP, MI, MTs yang dibuka oleh Wakil Bupati Gresik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.